Mas Raffi dan juga Mira. Kalian berdua sudah menghancurkan impian gua hari ini. Mempermalukan gua di depan anak-anak gua sendiri. Bawa dia pergi, Pak. Walaupun dia ayah biologis dari anak-anak kami, tapi sejak kecil dia pergi meninggalkan mereka. Sekarang dia nekat menyembunyikan Indah dari ibu kandungnya. Si Dani ditangkap polisi lagi. Waduh, ini bisa-bisa dia bikin ribet gua lagi nih. Tapi ya syukur juga sih. Ini kan berarti si Indah udah balik lagi ke Mira. Lu ngapain sih ngeliatin mobil sebelah? Jalanannya sono, liat depan dong. Kita gak perlu cari Indah lagi, Bang. Kayaknya Indah udah dibalikin ke ibunya. Lu yakin banget bisa ngomong gitu? Abang lihat lah, dalam sekarang. Pak Yuda, mau polisi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, gue turun sini aja. Bang, ya? Tapi abang ngerasain hubungan saya sama Baida kan? Enak aja lo, lo belum gue restuin. Gue tahu lo pasti marah banget sama gue, Wo. Tapi lo harus tahu, kalau gue ngelakuin ini semua demi anak-anak gue. Kasian juga sebenarnya ngeliat Dani ditangkepin polisi terus. Aduh, ada-ada aja nih orang. Sayang. Ibu. Bapak mau dipenjara lagi ya? Kenapa sih Bapak sering banget ditangkap sama polisi? Indah, karena Bapak itu jahat. Sayang, kamu gak boleh nak ngomong seperti itu. Bapak itu jahat sama kita. Bahkan Bapak itu udah nyakitin Ibu. Masa Ibu belain Bapak sekarang? Ilham, seburuk apapun Bapak kamu, dia tetap Bapak kamu, sayang. Dan kalian tetap harus menghormati Bapak. Kamu jangan pernah menaruh dendam, nak. Karena itu cuma akan mengotori hati kamu. Ya udah, kita semua udah tenang. Kita harus bersyukur sama Allah, kita udah bisa berkumpul lagi bersama. Ya sayang ya. Mir, kalau menurut aku kita lebih baik tinggal di luar kota dulu ya, sampai semuanya aman. Setuju, setuju gak? Kita mau liburan ya, Pak. Iya dong, sayang. Maaf, Pak Raffi. Sepertinya rencana keluar kotanya harus ditunda dulu. Karena besok adalah hari pertama sidang gugatan hak asuh Ilham melawan Pak Radit. Mas, gimana kalau Pak Radit memenangkan sidang ini dengan hasil tes DNA yang kemarin? Kamu tenang ya. Pak Radit mungkin punya tes DNA itu. Tapi kita punya doa, sayang. Doa yang akan selalu melindungi kita. Pak David, saya minta tolong Pak David bantu keluarga saya memenangkan kasus ini, Pak. Karena biar gimana pun juga, Mira itu ibu kandungnya Ilham. Sejak kecil, Ilham diurus sama Mira, Pak. Iya, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kasus ini.